welcome to my channel, The Eja Cross ya. Mulai 4 chain. 1 2 3 4. Next, buat double crochet di sini ya. Nih, di titik yang pertama ini, tapi masuknya di tengah. Nih, masuk ke sini hakpennya. Double crochet. Buat lagi deh, double crochet di next stitch di sini ya. Di sebelahnya, masuk di tengah-tengahnya juga. Next, di skip 2, 1, 2, kita mulai di sini. Double crochet. Next, double crochet di next stitch, masuknya di tengah juga. Next, buat 1 chain. Next, double crochet masih di titik yang sama ya, di sini masuk lagi. Next, double crochet di next stitch. Nah, ini ya, kayak gini ya. Lagi ya, ulangi ya. Skip 2, 1, 2, mulai di sini. Masuk double crochet. 1. Next stitch ya di sini. Di sini. Double crochet. 1 chain. Buat lagi double crochet masuk di titik yang sama. Next, double crochet di next stitch di sini ya. Next, skip 2, mulai di sini, buat 1 double crochet. Next, 1 double crochet, 1 chain, 1 double crochet masuk lagi ke sini, 1 double crochet di sini. Skip 2 dan seterusnya begitu, repeat sampai ketemu di sini. Nah, ini aku udah sampai ujung. Di sini ada sisa 3 stitch. 1 2 3 ya, sisa 3. Ini kan masih kita skip 2. Kita skip 2 ini buat double crochet. Satu double crochet lalu di slip stitch di sini. 1 2 3. Di ketiga chain kita slip stitch, lanjut kita buat slip stitch lagi, masuk di sini, lalu 3 chain. Next, masuk double crochet di titik yang sama di sini, di tengah-tengah ya. Buat lagi 1 chain. Next, buat 2 double crochet. Next, mulai di sini. Di tengah sini ya, buat 2 double crochet. Next, 1 chain, buat lagi 2 double crochet, masih di sini, masuk di sini. Next, mulai lagi di sini. Nih, di bagian ini 2 double crochet. Next, 1 chain,
buat lagi 2 double crochet. Ini repeat dibuat sampai nanti ketemu nanti di ujung sini. Ini udah kelihatan ya motif V-nya tuh. Di sini udah kelihatan V. Nah, ini aku udah sampai ujung. Kita slip stitch di sini. Di ketiga chain 1 2 3. Slip stitch. Buat lagi slip stitch ini di sini. Biar kita bisa ke tengah. Kan mulainya di tengah. Jadi harus di slip stitch dulu. Di sini juga masuk satu lagi. Buat lagi 3 chain, 1 2 3 double crochet. Satu chain, 2 double crochet. Next, di sini masuk lagi 2 double crochet. Satu chain, 2 double crochet. Proses ini di repeat sampai tingginya sesuai selera. Di sini aku udah mulai naik ya. Tuh. Udah mulai naik 2 baris. Tingginya disesuaikan aja, sesuai selera aja. Mau tingginya segimana bebas. Nah, Mams, ini aku udah buat 15 row untuk V-nya. Kita sekarang udah masuk ke bagian atas ya. Ini kita slip stitch. Lalu satu chain. Nah, kita masuk di sini. Sini ya. Satu single crochet. Langsung masuk di sini. Jadi yang tengah ini gak usah dimasukin lagi, langsung masuk di sini. Satu single crochet. Next, di sini satu single crochet. Next, single crochet di sini. Next, single crochet, di skip yang tengah-tengah ini nggak masuk ya. Di sini. Next, single crochet. Next, single crochet. Yang ini di skip, masuk ke sini. Next, ketemu lagi yang bagian tengah, di skip, masuk di sini, single crochet. Next, single crochet. Next, ini di skip, masuk di sini. Next, ini di skip lagi yang bagian tengah, masuk di sini. Next, single crochet. Next, ini di skip, masuk di sini, di skip, masuk sini, masuk sini, single crochetnya terus dibuat sampai ketemu di ujung sini. Nah, ini udah sampai ujung, kita slip stitch. Buat satu chain, buat lagi single crochet di sekelilingnya. Buat ini sampai ketemu lagi nanti di sini ya. Nah, ini aku udah buat 3 baris single crochet. Di sini aku pengen paling atasnya tuh dihias gitu biar cantik. Jadi nggak polos ini aja. Dimulai dengan satu chain, satu
yang paling pertama, masuk, tarik benangnya ini, lalu nongol gini, langsung masuk ke sini, langsung masukin ke benangnya. Masuk di sini ya, di nextnya, next stitch, masuk ya, tarik benangnya. Nah ini ya, perhatikan ya, si benangnya langsung masuk ke sini. Tuh. Oke, lagi ya, masuk di sini. Benangnya, ya, benangnya langsung masukin. Satu sini, pulang, masuk sini, cari, apa ini udah nongol, langsung masuk ke sini. Satu sini, oke lagi, masuk ke sini. Kalau aku pakai t-shirt yang itu hasilnya kayak gini untuk hiasan paling atasnya. Kalau ini di slip stitch bagian atasnya, kalau ini yang tadi kita buat itu tuh. Nah ini udah ketemu di ujungnya, kita mau slip stitch ya. Cara slip stitchnya ini kita lepas dulu, kita masuk di yang pertama ini, masukin dulu aku ke sini. Ya, masuk ya. Yang ininya masuk, sangkutin sini. Slip stitch di sini. Udah mams, ini selesai. Ya. Ini bagian atasnya kayak gini. Nah, ini benangnya udah aku putus. Sekarang kita rapihin. Rapihin ini ya. Ini masukin di sini. Ambil ini. Jadi siapa sama yang lain ya. Tuh ya, ini gak kelihatan sambungannya. Yang ini sih tinggal masukin kemana aja. Tinggal diselip-selipin kemana aja yang ini. Ini aku udah selesai hobo bagnya. Hobo bag itu tas yang menyerupai bulan sabit ya. Dimana letaknya bulan sabitnya, ini di sini udah kelihatan ya, dia udah membentuk bulan sabitnya tuh ya. Jadi dia nggak lurus, jadi di tengahnya ini agak ke bawah. Sekarang kita lanjut ke pembuatan talinya ya mam. Kita lanjut pembuatan talinya ya. Kita buat slip knot. Buat 4 chain. Lalu single crochet, next buat lagi single crochet, kita balik satu chain, buat di sini titik yang sama, single crochet, next single crochet lagi, next single crochet lagi. Ini dibuat agak panjang dulu ya mams. Nah ini aku buat 4 row, terus ini aku mau rapiin dulu pinggirnya. Kita buat dulu single crochet, nah, di ujung sini masuk 2
masuk lagi 2. Ambil yang di ujungnya aja nih, mam, satu lagi. Lalu slip stitch. Nah, ini jadi kayak gini. Buat 3 chain. Lalu buat di next stitch double crochet 3 chain, buat lagi double crochet sini 2, masih masuk di titik yang sama, 2 double crochet. Next stitch ya, masuk 1 double crochet. Nah ya, ini balik buat slip stitch. Slip stitch ya, 3 chain lagi, double crochet, buat 2 double crochet, 3 chain, buat lagi double crochet, 3 ya. Nah, udah begini, lanjut terus, balik lagi buat slip stitch lagi. Slip stitchnya dari pertama sini ya, dari ujung banget. Buat 3 slip stitch, bikin lagi 3 chain, buat lagi double crochet, 3 chain lagi, double crochet lagi di sini, titik yang sama. Ya, double crochet ya. Terus dibuat begitu panjangnya sesuai selera ya. Ya udah kelihatan ya, udah membentuk ini. Buat sesuai selera panjangnya. Nah, ini aku bikin talinya udah cukup segini. Disesuaikan aja sama tasnya. Ini yang terakhir ya, kita buat supaya jadi kayak gini lagi. 3 chain. Buat di sini 6 double crochet tanpa chain ya. Maaf, 5 double crochet tanpa chain. Jadi ini yang satu yang chain ini udah dianggap 1 double crochet. Udah buat 5 double crochet, balik 1 chain. Buat single crochet. Buat single crochet ini satu baris lagi. Sekarang kita rapihin kayak waktu di awal ya, biar rapi aja, biar ada single crochetnya di sekelilingnya.
bagian ini nggak bisa bikin single crochet, jadi kita slip stitch aja. Baru lanjut lagi single crochet. Slip stitch ya. Nah, kalau mutusin benang poli itu nggak bisa pakai gunting, jadi berantakan, jadi pakai korek api. Ini kita rapihin aja ya, biar nggak berantakan. Kita mulai pasang talinya ke tas. Kita ukur kanan kiri biar rata ya. Di sini cara pasang talinya aku pakai slip stitch. Talinya yang ujung ini diikat aja biar nggak lepas.
cara pasang tali slip stitch ini lebih kencang dibanding kita jahit ya pakai jarum sulam atau jarum rajut itu. Nah ini Mams hobo bag yang udah aku buat. Thanks for watching. See you in my next video. Bye bye.